Hari ini saya akan ke Kampung Merampung lagi untuk melihat pertandingan memanah tertutup Kampung Merampung. Jom! Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini merupakan hari pertandingan memanah tertutup Kampung Merampung dan kita ada 16 orang peserta acara individu dan ada 8 pasukan untuk acara bergu. Mudah-mudahan sukses semua. Kita akan mencari siapa pemenang atau siapa pengalah. Semua pemenang cari pengalah macam yang AF saja itu. Jadi yang 23 doang harap cepat habis nih sebab dia mau main bola nih. Siap sudah. Kamu marah nih kan? Iyalah. Oh, bilang lah doang habis nih. Oke, apa harapan Anda tentang tim Merampung ini? Tim memanah Merampung. Insyaallah kita punya harapan. Kita ingin coba buat perlawanan persahabatan dengan tim Takwa. Bersama dengan salah seorang pemanah tadi. Oke, perkenalkan diri Anda. Saya si Raju Sri Sujari. Dan Sri? Oke. Ada keyakinan kah? Adakah rasa gemetar kah? Ada juga. Terus kan. Saya tinggal pun saya gemetar dari tadi. Saya takut kusapi itu nak kena di belakang. Apa harapan Anda dengan ada program ini di kampung? Ada kasih lepas ini mau bawa kampung lain bertanding lawan. Ramai ini kampung. Harapan saya kali ini agar berkembang di setiap kampung lah, jadi lagi ramai orang, lagi siap meriah. Nah itu. Tadi waktu pertanding ada bergegar gak rasa? Ada nervous lah, nervous sebab biarpun pertanding kampung-kampung tapi kita rasa macam beli pergi jauh nih. Itu. Ya, so, kalau tipsnya kalau bergegar kan bilang minum air yasin sudah sebelum main. Ya, lupa macam-macam lah tadi. Jadi, tapi ada nervous pun ada juga lah sedikit tapi alhamdulillah, oke, semua jalan lancar, baik. Baik, Merampung, tim Merampung baik. Okay.
final top 4. Ini adalah pemenang kita yang ketiga. Tiga aja. Dia pemenang tapi ketiga. Pemenang itu. Pemenang itu. Dia dapat package percutian ke Thailand, pergi dan tidak balik-balik. So, ke Thailand dan terus kali ke Thailand. Wih, besarnya ketawa nih. Oke, ada cut. Nanti saya cut. Nah, adakah selepas ini dengan adanya pertandingan ini sudah tentu ada pemilihan antara pemain yang terbaik, dan adakah selepasnya Anda akan keluar kawasan mencari tim-tim yang lain untuk dibawa? Oke, perencanaan kami selepas ini adalah penumbuhan klub dahulu, akan berjalan dengan terus. Habis itu kita akan tambah hari dan kita akan jadi umur 12 tahun ke bawah, 15 tahun ke bawah, dan seterusnya yang dewasa. Memang ada syarat untuk menghilang penampung perliga sekitar, dan tim lawan nanti kita akan coba buat trending. Oke, terima kasih. Kalau kamu pilih calon wakil rakyat, dia yang ngambil nomor 2 tadi. Hamid kah? Nah, ini kita punya runner up nomor 2 tadi. So, macam biasa, apa perasaan Anda pada pertama ikut pertandingan? First time ikut, ada juga lah, aku dengar sikit walaupun di sini. Tapi mantap lah, harap-harap lepas ini lanjut lagi. Ya. Terbaik. Dari harapan Anda untuk tim ini, adakah mau bawa ke peringkat luar kampung? Ya, oke. Lepas ini pertama Roy sama siapa yang join, dan lepas ini Junaidi. Roy sama Junaidi. Bertaruh. Nah, bertaruh. Bertaruh terbaik sini. Dengar tuh tim-tim di Keningau bertaruh. Mencabar Anda. Oke, terbaik tim Rampung bertaruh. Bro Azlan. Ini adalah juara Lampung tertutup. Juara pertama. Betul enggak? Juara pertama. Jadi juara pertama tertutup Merampung. Jadi apa plan tim Merampung selepas ini? Mungkin selepas ini kami akan lanjut lagi. Coba menanjurkan lagi. Karena ini sekarang setakat kampung-kampung saya dulu, jadi kami akan memperbaiki dari semasa ke semasa. Adakah untuk memeriahkan perlawanan ini, Anda akan menjemput tim Takwa untuk menyertai pertandingan ini? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Oke, itu saja daripada saya, Borneo Arce, pada kali ini. Dan kita jumpa lagi episode yang akan datang. Bye-bye.